Ta'ala. Puasanya akan diterima, zakatnya akan diterima, haji, umrahnya akan diterima. Kenapa? Sholatnya sudah betul. Ini hadis Rasulullah, bukan main-main nih. Jadi kalau sholat sempurna, wasairu amali, yang lain pun akan diterima. Saya ulang lagi, awwalu ma yuhasabu min amal ibni Adam yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama sekali dihitung oleh Allah daripada amalan anak Adam adalah sholat. Fa'in wujidat tamatan, kalau ditemukan sholat tersebut sempurna, kubilat, diterima sholat tersebut, wasairu amali, amal yang lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa akan diterima, zakat akan diterima, haji umrah akan diterima. Tapi sebaliknya, fa'in wujidat naqisatan, kalau sholat tersebut ditemukan dalam keadaan tak sempurna, bukan tak sholat, tak sempurna aja, naqisah, kurang, ruddat minhu, ditolak sholat tersebut, wasairu amali, ini yang berat nih, semua amalnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji 5 kali ditolak, umrah tiap tahun ditolak, umrahkan orang pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara sholat yang tak betul. Begitu penting jaga sholat Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini saya mengimbau kepada diri saya, kepada hadirin sekalian, ayo utamakan sholat, pentingkan sholat, jangan sampai yang penting sholat. Nah ini yang kosa nih, yang penting sholat Ustaz, nah itu kosa. Tapi dibalik, pentingkan sholat, jangan yang penting sholat. Nah kok yang penting sholat, kacau lah dia, yang penting sholat Ustaz, nah kosa. Tapi dipentingkan, di nomor satu kan, diusahakan ya. Walaupun memang kadang-kadang ada satu-satu sisi, satu-satu keadaan kita boleh menunda, tapi bukan berarti meremehkan. Menunda bukan berarti sampai keluar waktu, tidak. Misal, ibu kan majlis salim, ibu-ibu besar majlis salim. Nah, lagi asyik ustaz nerangkan nih, sampai lewat sedikit waktunya, qada azan dan salat, enggak apa-apa. Kenapa lagi majlis salim? Ya, nah, diperbolehkan ngulang sedikit. Tapi kok sampai habis waktu? Ya. Nah, misalnya gitu juga kita majlis salim baik dari isya'in, di antara isya' maghrib dan isya', kemudian sampai jam 7:30 atau sampai jam 8 salat isya', tidak apa-apa. Nah, ya. Kenapa? Untuk kepentingan majlis salim, tidak masalah. Ada hal tertentu seperti itu diperbolehkan, tapi kok tak apa buat, tapi cuma gagal amanah remi, dah kacau lah dia. Ya, maaf ibu, ini mempawa, benar-benar sini tak ada ya. Pawa itu kebiasaan orang tuh, kok ada acara nak kawin itu malam-malam itu bapak-bapak tuh, ya Allahu Akbar, kok bahasa orang tua-tua pawa itu berhantu main remi sampai jam 3 jam 4 pola subuh tada. Saya kostanya kok saya pergi rumah keberatan saya, kenapa? Karena gara-gara kita dia tak sholat, itu pengaruh dengan anak kita yang kawin tuh pola tak kena dia kawin ya. Makanya ibu kau punya anak jangan dosa. Kau nak ngumpul-ngumpul boleh kasih kopi, tapi jangan belikan daun remi, bahaya itu. Dia tak sadar tuh kadang-kadang melang empas-empas ya. Apa itu di empas-empas? Dan pas kumpulkan kocok balik lagi, empas lagi, kocok balik lagi. Tahu tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar subuh. Subuh dah kita. Balik, bukan dia nak solat, dah tidur rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, hati-hati itu Bapak Ibu ya. Jangan, itu kebiasaan tak bagus. Itu menghilangkan keberkahan. Cuba Bapak Ibu ingat, tahun berapa mulai itu? Belum lama-lama ini, mungkin 10 tahun yang lalu bawa itu, atau 20 tahun yang lalu. Orang tua-tua kita dulu tak kenal dengan nama itu tuh. Mana ada yang kenal-kenal? Padahal orang tua kita dulu, mana pada pondok jauh-jauh? Tidak ada. Belajar ngaji di musola lah, itu pun musolanya keyok-keyok. Bukan macam begini, kokol gini masjidnya. Tapi berhasil balik itu, sukses hidupnya, tenang, bahagia. Itu dunia sana itu bahagia hidupnya. Dia segambarkan agama sepenuhnya. Kenapa? Berkah. Itu dari itu pertama deh ya, di dalam remi sampai jam berapa, jam berapa aku sebagi langsung artis kuat dari kota datang, dah ini ada kacau sekarang. Alhamdulillah dah Bapak Ibu ya, maaf tidak bermaksud untuk menyinggung kalau seandainya ada punya band apa, tidak, bukan mungkin kawan, lebih baik kita undang selawat sekarang ini, kita tidak ada kalau di Mempawah itu sudah ada selawat grup yang siap menghibur orang pengantin dari mulai pagi sampai sore, malah melas tangan nih. Tak apa-apa. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebiasaan tak bagus, dihibur dengan solawat. Kan berapa kali solawat itu? Satu kali solawat itu Allah ganjar berapa? 10 kebaikan. Man sallallahu alaihi salatan wahidan sallallahu biha asyrah, kata Rasulullah. Bangsa bersolawat sekali, Allah ganti 10.
Bayangkan itu, kalau azan pagi dan salawat sampai ribu-ribuan kali, takkan tak ada seribu kali. Dari jam, katakan jam 11 sampai jam 9 malam, saya akan lebih dari seribu. Seribu itu akan mengalir pahalanya kepada rumah yang mengadakan acara tersebut. Ya, belum lagi orang yang dengar, terharu, mungkin ada lagi yang maka tak rugi kalau ibu mengeluarkan 2 juta, 2 juta. Tapi kalau ibu ngondang roket, saya tak tahu bagaimana balasannya nanti. Na'udzubillah min dzalik.